PPKN ya. Yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang semangat persatuan dan kesatuan ya. Kita ini hidup di negara Republik Indonesia yang bermacam-macam suku, bermacam-macam adat istiadat dan sebagainya dan sebagainya ya. Nah, tema pada pagi hari ini adalah tentang perilaku. Aku tak mungkin. Berjunjung semangat persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita ini menjadi warga negara Indonesia harus memahami yang namanya betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan itulah kita menjadi masyarakat yang rukun, ya. Masyarakat yang harmonis, masyarakat yang damai, yang selalu didambakan oleh semua orang. Nah, lebih baiknya silakan dibaca dulu oleh teman kalian, ya. Siapa namanya? Hayati. Dulu silakan. Materinya dibaca dulu 5 menit aja ya, poin-poinnya. Jadi perilaku menjunjung semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, dalam lingkungan keluarga. A, menaati peraturan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. B, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. C, tolong menolong antar anggota keluarga. Dua, dalam lingkungan sekolah. A, saling menghormati antar warga sekolah. B, menaati tata tertib sekolah. C, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. D, menghindari perselisihan antar warga sekolah. 3, dalam lingkungan masyarakat. A, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. B, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. C, suka berkorban untuk kebaikan. D, menghormati hak asasi warga masyarakat. 4, dalam lingkungan bangsa dan negara. A, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. B, merasa bangga dan bertanah air Indonesia. C, tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, dan gender. D, menjaga persatuan bangsa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih materi sudah dibacakan tadi oleh teman kalian. Sekarang saya buka pertanyaan langsung ya. Silakan yang bertanya langsung disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan ya. Akhirnya taruh apa konsep NKRI menurut pasal 14 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945? Ya, apa yang dimaksud konsep ya negara kesatuan Republik Indonesia? Silakan barangkali ada teman-teman yang lain yang bisa menjawab. Betul lah jawaban nih. Saya mau jawab. Pasal 1 ayat 1 diperkuat oleh pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang jatuh dengan undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia diserahkan dibagi atas bukan terdiri atas. Kalimat dibagi atas menunjukkan bahwa
negara kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah satu. Setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah sehingga negara kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Meskipun sudah dibagi, Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, bahkan dimungkinkan untuk dicari kembali apabila ada yang ingin mencoba memisahkan diri dari kesatuannya. Ketentuan pasal ini merupakan entry point, pintu masuk atau sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mempererat kembali keutuhan daerah-daerah ke dalam warga negara kesatuan Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat terhadap bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Nasionalisme Indonesia bangkit. Nah, sekarang nasionalisme itu tahu ya apa yang disebut nasionalisme? Yang ditanyakan adalah kebangkitan nasional. Ada yang tahu? Nasionalisme? Sikap cinta tanah air. Oh ya, sikap cinta tanah air. Ya, cinta negara Indonesia, cinta bangsa Indonesia, awadin, ya, cinta persatuan dan kesatuan, ya, itu namanya nasionalisme. Kapan paham nasionalisme itu bangkit? Silakan, ada yang menjawab? Saya mau menjawab. Kapan gerakan nasionalisme Indonesia bangkit? Sejarah nasionalisme bangsa Indonesia dimulai ketika tahun 1908 pada tanggal 20 bulan Mei. Organisasi Budi Utomo lahir didirikan oleh para pelajar Stovia diketuai oleh Dr. Stomo. Pada saat gerakan Budi Utomo lahir, gerakan nasionalisme bangsa Indonesia bangkit. Ya, tepuk tangan yang meriah. Pada tahun 1908, ya tadi ya. Tahun berapa? 1908. Itu awal berdirinya organisasi pertama yang namanya Budi Utomo. Nah, itu memiliki tujuan yaitu menyatukan. Ya, organisasi itu kan mengajak bersatu agar supaya rakyat Indonesia bersatu padu, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan organisasi itu sifatnya adalah nasional menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mulai dari barat sampai ujung timur, ya. Itu sesuai dengan lagu kebangsaan, ya. Masih ingat lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke? Ya. Kita coba menyanyikan bersama-sama, ya. Masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Baik, ya, jadi itu adalah lagu
menanamkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Begitu luasnya tanah air kita, ya. Begitu banyaknya kekayaan alam yang kita miliki. Dan tentunya harus kita jaga bersama, jangan bersama-sama. Jangan sampai kita ini dipecah belah, ya. Jangan sampai di antara kita ini warga negara Indonesia terjadi konflik, pertengkaran, permusuhan, kebaran, ya. Jadi ini, saya kira jelas ya. Dan mungkin ada pertanyaan satu lagi, masih ada kesempatan untuk bertanya. Bang. Saya mau tanya, daerah persatuan, daerah modern ini bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan? Saya mau menjawab. Di era modern ini banyak berita hoax dan caci maki dalam sosial media. Kita sebagai warga negara yang baik harus pintar memilah dan memilih tindakan, menerima atau menolak berita tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Sudah perhatikan. Yang belakang perhatikan. Yang belakang. Oke, perhatikan, bisa mendengar suara saya. Ya, saya ambil kesimpulan ya, tadi beberapa pertanyaan dan pembahasan dari teman-teman kalian bahwa persatuan dan kesatuan itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Kekuatan kita bersama ya. Dengan tema pada hari ini ya, temanya tentang perilaku menjunjung semangat persatuan dan kesatuan ya. Perilaku semangat itu kebiasaan ya, yang harus kita buktikan dengan sikap ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan, terutama pada era globalisasi seperti ini, teknologi semakin canggih. Tadi ada teman kalian yang bertanya, diperhatikan ya. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di era sekarang, teknologi canggih? Kita menjadi warga negara Indonesia yang tentunya seringkali melihat atau menonton di media sosial atau sosmed ya, kadang-kadang menjumpai berita-berita yang tidak jelas ya. Berita-berita yang tidak jelas, kita jangan mudah terpengaruh olehnya ya. Kita jangan mudah terprovokasi, istilahnya terprovokasi itu apa? Terpancing ya, terpancing dengan berita-berita yang tidak jelas. Nah inilah sehingga kadang-kadang dengan berita-berita itu yang tidak menyenangkan, kadang-kadang membuat hati kita jengkel ya. Kita harus bisa menahan, tidak perlu tergesa mengambil kesimpulan, tidak tergesa-gesa bersikap emosional ya. Tidak perlu, istilah Jawanya, muring-muring dulu ya, marah-marah. Nah, kita harus tetap menjaga kondisi, mendinginkan diri kita sendiri ya,
supaya tidak terpengaruh dengan berita-berita itu. Yang penting kita menjadi warga negara Indonesia, menjadi pelajar, kita jangan mudah diadu domba oleh berita-berita yang tidak jelas, gitu ya. Jadi ini sikap-sikap kita untuk menanggulangi, ya, mengatasi agar supaya masyarakat Indonesia tidak terpecah belah, ya. Karena kalau kita melihat, menengok sejarah pada zaman Belanda, ya, negara Indonesia dijajah Belanda itu ratusan tahun, ya, ratusan tahun. Mengapa Belanda bisa menguasai Indonesia ratusan tahun, ya, berapa tahun? 350 tahun, 3,5 abad. Cukup lama sekali, ya. Cukup lama sekali. Nah ini, mengapa demikian? Karena pada masa itu belum ada yang namanya nasionalisme, ya. Apa, masih ingat nasionalisme? Cinta tanah air. Cinta tanah air, cinta persatuan dan kesatuan. Ya. Pada masa itu hidupnya bersifat kedaerahan, ya. Jangan sampai mengutamakan kelompoknya sendiri, merasa benar sendiri, ya, merasa baik sendiri. Nah ini penghalang, ya, penghalang persatuan dan kesatuan, ya. Oleh karena itu kita kembangkan sikap-sikap kebersamaan. Kita harus lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok, gitu ya. Paham ya? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sudah cukup ya? Ya, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.